中华民国台湾政府目前正积极推动南向政策，加强跟东南亚国家的合作关系。那印尼是东南亚的主要大国，所以呢，更是台湾重要的合作对象。Pemerintah Taiwan saat ini mempromosikan kebijakan baru mengarah ke selatan. Yang selanjutnya saya mau menjelaskan visa pencarian pekerjaan untuk warga negara asing. Saya mau tanya dulu atas semua, atas siapa pernah dengar yang visa khusus untuk cari kerja di negara yang lain. Pernah dengar itu mengajukan visa cari kerja ke Amerika.